Gimana? Nak pergi makan ABCD special Uncle Mutu. ABC durian? Sedapnya. Nak juga? Jom. Tapi kita tak ada duit. Tak apa, aku belanja. Mak aku bagi duit. Banyak. Wah. Jomlah. Yeay, mari belanja. Uncle, ABCD 3 special. Pipi, jom. Ingat rampai harum baunya. Satu, dua, tiga. Abang Salih. Oh, tu. Semangat. Nasib baik tak pingsan. Terperanjat tau. Buat junjung-junjung lagi ke bang? Yelah, banyak tempahan ni tau. Tak terbuat jadi Jumari Saleh. Tempahan? Dalam komputer? Haa, guna internet. Untung. Macam mana? Mana-mana? Hei, budak-budak ni. Semua barang kahwin je. Tak ada barang untuk budak-budak ke? Betul-betul-betul? Hei. Budak-budak, mana ada duit nak beli? Lagipun, jadi Cik Mari Saleh buat barang-barang kahwin je. Hah? Saleh mau kahwin? Sibuk je. Mak sini. Terima kasih, Uncle. Bang, saya nak jual dekat internet juga boleh? Kita orang pernah. Korang ada barang ke nak jual? Kalau ada, datang jumpa abang. Abang dah lambat ni. Bye. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Atuk tak ada kerja. Dah nampak buluh ni banyak. Atuk buatlah. Cantik kan? Memanglah. Kan Atuk yang buat. Atuk, kalau jual ni mesti laku. Betul-betul-betul? Nak jual? Jual kat kampung ni mana nak laku? Semua orang boleh buat sendiri. Jual kat internet lah, Atuk. Abang Salih buat macam tu. Ya? Laku ke? Atuk buatlah banyak-banyak. Kita orang jual kan? Habis Atuk dapat apa? Dapat pahala. Pandailah korang. Nah, tolong buat. Cepat siap. Yelah, Atuk. Ini, kau pula. Mainan senang. Kali ini Jarjit pasti menang. Lalu. Saya dulu. Boleh kan? Alah. Adalah. Engkau? Kau ada?
Adalah. Eh, Mak Eh, bagilah penutup tu. Kita orang nak main. Mak Eh, cepatlah. Yay, kena! Selamat pagi semua. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baiklah. Bin, tahun ni kita jumpa apa sekali? Apa lagi budak-budak ni? Waalaikumsalam. Tengok ni. Korang nak jual ni? Boleh kan? Boleh. Tapi nak push macam mana? Kena push? Kau ingat niaga internet ni kat sini je? Satu dunia tau. Kenalah bungkus elok-elok. Macam ni boleh? Huh? Bagus. Apa ni? Tutup botol. Boleh buat main. Hai, setakat tutup botol ni, bersepah kat kedai mutu tu tau. Percuma lagi. Tapi kalau kau hias bagi cantik, lainlah cerita. Baru boleh jual. Macam ni. Cantik tak? Pinjam pen boleh? Nak. RM2. Bang, layan-layan kita orang ni macam mana? Fikirlah sendiri. Apa? Tu, Abang Salih kata layang-layang ni kena bungkus selik elok. Baru boleh pus. Bungkus macam mana? Entah. Dia kata fikirlah sendiri. Kau tinggalkanlah kat sini. Nanti Atuk fikirkan. Atuk buat cantik-cantik tau. Nanti boleh jual. Satu dunia. Wish, ya betul. Untunglah Atuk. Boleh dibincangkan? Amboi. Nak lukis apa eh? Kau dah siap ke, Main? Dah. Ni. Kawan, mau pergi mana? Nak jumpa Abang Saleh. Oh, Abang Saleh pergi gerai yang kemutu. Mari kita pergi sana. Tunggu, nak ikut. Abang-abang, bang. Cantik pun. Baru boleh jual. Senang nak pos. Kau pula? Mana? Uish, muka kita lah. Muka korang? Laku ke? Mestilah. Kita orang kan comel. Betul. Yelah. Sini. Tengok ni. Wah, apa ni bang? Inilah laman web. Kat sinilah kau jual barang-barang tu. Saya mau jual juga. Kau nak jual apa? Pantun! Dua, tiga... Sini bukan tempat jual pantun. Alah. Abang, gambar kita orang sekali. Senyum. Nak letak nama apa ni? Layang-layang Upin dan Ipin. Amboi. Nama korang je. Bukan layang-layang Tok Dalang ke? Sama je. Pandailah kau. Barang kau pula? JP Mael. Semua nama korang je. Perasan. Kita orang ikut abang. Kali jemali salin.
Internet kat Gramutu ni baguslah. Laju. Klik sini, sini, siap. Ha, siap pun. Wah, cantiklah bang. Pandai abang buat. Sekarang kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu orang beli. Tak ada. Itulah, peniaga ni bukan senang. Ha, kita jual murah. RM2. Ha? Mana boleh? Rugi. Jadi macam mana? Kita buat langkah Api. Promosi. Promosi. Dah kebab. Ha. Dah mula. Dah mula. Action. Huh? Orang ini hari ini. Pink, mari kita main layang-layang. Go. Ha, dah siap. Senang je. Laman web kami www.budakdurarentuh.com. Kat! Mael? Kau pula? Ha? Ha? Bang, tengok. Ha, tengok ni. Ha, jalanlah. Seronok kan? Belilah cepat Mael sekarang. Klik di sini. Ha? Pandailah abang buat. Tinggal orang lah. Terima kasih ya bang. Wah, banyaknya. Hui, laku cepat aku. Huh? Ada lagi? Cepat lagi? Kayalah. Apa ni bang? Cepat je yang laku. Ish, apa pula abang? Suka hati dia orang lah nak beli apa. Jom. Kita baliklah. Tunggulah. Nanti mesti ada. Wah, orang ni pesan 100 layang-layang. Huh? Ha, ada ke 100 layang-layang? Atuk, laku tu. Layang-layang laku. Ya, Atuk buat. Mestilah laku. Orang tu nak 100 layang-layang. Ada ke? Ish, banyaknya. Atuk buat sikit aja. Hah? Macam mana ni? Atuk buatlah lagi. Hah? Bolehlah tu. Bolehlah. Tak sabar ni nak hantar barang. Tak sabar, tak sabar. Aku dah kira dah. Untung banyak. Nanti kita nak beli apa ni? Dah sampai. Abang, kenapa pergi bank? Kata nak pus barang. Korang tak nak duit ke? Ha? Nak. Sebelum pus barang, kita kenalah tengok duit dah masuk ke belum. Akak, tengok ni. Hah? Banyaknya. Inilah duit yang kita orang dapat. Jual on time. Online. Ha, mari agak simpan duit tu. Alah kak, kita orang nak guna ni. Inilah yang kita orang nak. Macam Wilson punya. Ha, duit tu bagi agak simpan. Ui, boleh beli macam-macam. Dengan kad tu, kau boleh beli barang setakat RM50 je. Faham? Aku 50, campur duit kau 50. Dah. Banyak. Eh. Huh?
duit ni untuk belanja sebulan. Guna elok-elok. Beli apa yang patut je. Yelah, terima kasih. Sayang akak. Ha, duit tu bagi akak. Cepat. Nah. Kalau korang tak jimat, akak ambil balik kad tu. Akak boleh tahu korang beli apa. Yelah, kak. Ha, duit korang akak simpan dalam bank. Kalau dah ada duit simpanan, senang. Bila-bila masa pun boleh gunakan. Kak, kita orang nak beli aiskrim. Cepat pink. Jaga kad tu. Jangan hilang. Yelah. Adik manis, kuku kelapa. Hari ni, aku nak makan apa? Sedapnya bau. Abang Saleh. Huh? Nah, ayam goreng. Oh, untuk abang ke? Tak. Abang tolong jualkan dekat internet. Apa ni? Kau ingat pasar ke? Alah abang, tak boleh ke? RM2 je. Memang tak boleh. Abang Saleh, main. Ding-ding-ding. Kita orang ada ni. Wah. Aku pun ada. Bagus kan berniaga online? Bagus. Main, jom beli aiskrim. Ha, jom. Ha, boleh makan dengan ayam goreng. Hai, budak-budak ni. Geramnya! Aduh! Betul. Cepat limping. Kenapa penat tu? Apa tu? Wah, bulu ayam. Upin, jom main titik bulu ayam. Siapa punya jatuh dulu, dia kalah. Jom. Yang kalah, kena belanja ABCD. Mana datang? Ipin! Huh? Ipin! Sini! Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi, Atuk dengar ayam jerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Oh. Mari. Tolong sapu bulu-bulu ni. Eh, mana Rembo? Ha, tu. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog kita. Kita nak jumpa anak ayam. Tumpel sangat. Dia sedang mencari makanan. Bila sampai? Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Haa, kita orang pun terjerit sama. Apaan? Aku terakam sesuatu. Ha, tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atok. Peliknya. Hah? Apa cerita Atok? Ayam Atok pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atok. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah.
Garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil isen? Aku pula. Sebab isen berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf. Maaf, Intan Paya. Hai. Hai. Main-main, ha? Apa itu? Ini, ha? Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Butut, satu kampung sudah bising. Banyak ayam, ha? Itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Patut ada 8 ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo, Rembo tepi. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam hantu hilang. Sebab... Helang merah? Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula helang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang-alang! Itu helang merah sudah mari. Tahu. Besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Kau ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Kakak! Kakak pencinta burung, ya? Ush! Pandainya adik kakak. Mana tahu? Atuk cakap. Pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang. Bunyi dia. Semualah. Tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik kan? Akak dia nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Tengok burung. Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Ye, sibuklah. Gelap.
Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung helang merah. Korang tahu? Tercegat depan pintu ni. Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Opah? Ni nasi lemak. Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opah. Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai. Iyalah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Lia! Bye, Rose. Jalan semua hati-hati tau. Okey. Burung helang lah. Atas pokok, akak kata helang suka tempat yang ada air. Macam sungai dengan tasik. Betul. Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Kak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Kak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Jangan bising.
Soleh, Soleh. Wah, banyak cantik. Ini Angka Guna mau tangkap gambar burung. Ingat Angka nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapa Angka? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam, Liam. Mau tangkap gambar. cantik.